Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube gue bareng gue Neko Yau, mana suara kucingnya? Dan guys, di video ini akhirnya teman-teman game yang gue tunggu-tunggu rilis juga di Android yaitu adalah Metal Slug Awakening guys. By the way, for your info buat kalian semua yang gak tahu game Metal Slug guys atau Metal Slug ya gue dulu nyebutnya waktu masih kecil, ini adalah game legendaris PS1 teman-teman. Ya, waktu kalian masih kecil ya, waktu gue deh guys, waktu gue masih kecil gue selalu main ke rumah teman buat main game ini doang guys, mainnya berdua. Itu seru banget guys, dan sekarang dia ada versi mobile ya. Baru banget rilis hari ini guys. Sebenarnya udah dari tanggal 20, cuman bisa dimaininnya itu hari ini guys, tanggal 20 berapa ini guys? Tunggu. Karena tanggal 22 ya. Baru bisa dimainin tanggal 22 karena servernya baru buka guys. Dan gua di sini akan main di server 4. By the way, ini udah penuh aja loh teman-teman. Server 1 2 3 udah full. Jadi di sini gua akan main di server si Metal Slug 4. Let's go guys. Ini dia nih game legendaris. Enaknya dan enaknya adalah ini tuh di Android guys ya. Itu bisa kalian download di HP kalian teman-teman. HP Android dan ataupun HP iOS kalian. HP iOS. HP Apple. Nah ini tuh. Ini footage dari gambar-gambar dulu nih. Di game PS1 kayak gini guys. Persis banget. Kalau nggak salah ingat ada 4 karakter yang bisa kita mainkan teman-teman. Kalau gue nggak salah ingat ya. Pokoknya ada 4 karakter, tapi nama-namanya gue lupa guys. Nanti kita akan coba ingat kembali di game ini. Ini dia musuh kita nih. Ini musuh kita nih guys, yang ini. Ini juga legendaris tuh. Prisoner. Nanti kalau kita bebasin dia, kita akan dapat senjata khusus dari dia, guys. Kayak item gitulah yang bakal dia kasih ke kita gitu, teman-teman. Nah, ini nih. Ini namanya siapa ya? Gue lupa yang cewek, guys. Semuanya gue lupa sih sebenarnya, teman-teman. Kalau gue biasanya mainnya yang gini nih, guys. Waktu dulu main di PS1 biasanya main karakternya kalau nggak salah harusnya yang ini nih muncul nih. Bentar, ada nggak ya? Bukan ini. Tanknya juga itu legendaris betul itu. Nah ini itu yang tadi guys. Itu tuh yang biasa gue mainin waktu masih main di PS1 teman-teman. Waktu dulu masih kecil. Woi, Metal Slug. Awakening. Wih, ini dia guys. Untungnya aja ini game rilisnya di Android ya, kan jadi bisa kita mainkan secara gratis di HP kita masing-masing guys. Nah ini namanya Marco teman-teman nih. Yang ini Marco, yang ini Eri Kasamoto. Oh ya ini Tarma. Ini karakter yang sering gue mainin guys nih, si Tarma ya, yang ketiga dari kanan, dari kiri maksudnya. Kok udah mulai? Belum dong. Kok udah mulai aja? Gue belum nyebutin karakter yang ketiga. Kontrol modenya gue pakai auto aim aja deh karena base guys di situ pilihannya ya. Oke sebentar. Gue di sini akan coba main pakai stick teman-teman karena di sini gue bermainnya pakai emulator ya, bukan pakai HP guys. Coba bentar ya. Sip, sudah gue setting teman-teman tombolnya di stick ini dan wih, sudah bisa bergerak guys. Oke, gue akan mainnya pakai stick ya teman-teman. Biar berasa feeling PS1-nya lagi aja gitu guys. Alright. Ah, iya betul ini auto aim teman-teman. Oke. Grafiknya sudah oke, ini fire shot sih. Liatin tuh teman-teman. Senjata fire shot bisa menghancurkan tank. Ini grafiknya lebih bagus. Dan ini membawa feeling kembali zaman dulu. Zaman-zaman masih kecil, guys. prisonernya mana prisonernya? Ah, tembak atas. Itu yang atas. Gue juga bisa pakai bom di sini by the way, teman-teman. Nih coba ya. Kita coba. Ya itu coba. Kelempar enggak? Nah, kelempar tuh lempar. Ini apa nih, B? Apa? Blizzard. Blizzard guys, B itu Blizzard. B Blizzard, F Fire. Nice, seru banget ini teman-teman. Itu 854 apa ya? Jangan-jangan itu waktu kita guys. Bisa jadi itu adalah waktu kita di dalam game ini. Apa tim medkit? Ini belum gue setting tombolnya. Coba. Kita bisa ngeheal kalau pakai medkit itu guys. Oke. Ini harusnya bos nih. Harusnya bos battle nih. Hai. Mau dong. Dikasih apa? R roket. Harusnya R tuh roket launcher harusnya guys. Yuk. Oh iya betul, roket launcher. Ini mirip banget sama di PS1 sih. Asli ini mirip banget sama di PS1 guys. Tapi kenapa ini game harus ada server-servernya ya? Ya kan?
Kenapa tuh guys kira-kira? Nanti kita cari tahu bersama-sama ya. Hati-hati menghindar, jangan lupa. Ini mini boss atau boss battle gitulah guys. Nah, dapat apa tuh gue? Military card. Buat apa tuh? Aha. Masih roket. Oh, gue bisa pakai tank enggak? Bisa pakai tank? Ah, bukan. Ini bukan tank kita sih, tank musuh sih. Jadi enggak bisa dipakai, guys. Hai. Laser. Laser seru banget sih, keren banget sih laser, guys. Nih. Mantap banget tuh, nembus. Sip, bisa nge-heal juga, tapi santai dulu enggak sih, guys? Gue kayaknya belum kena hit ya dari tadi. Oh, helikopter. Bentar. Bentar, jangan sampai kena hit. Jangan sampai kena hit, sebentar. Nice. Maju terus. Ah, ini tank kita nih. Naik. Widih. Ah, ini. Wah. Lalu guys, ini tombol tanknya belum gue setting nih. Ntar gue setting tombol tanknya dulu guys. Sip, udah gue setting. Dan coba L2 apa? L2 yang ketiga. Belum selesai gue. Boss battle. Berarti yang tadi mini boss guys. Ini baru boss battle ya teman-teman. The KC2. Oke. Mumpung gue pakai tank. Nih, rasanya nih. Oh, ini bomnya teman-teman. Tembak rudal. Hati-hati, jangan sampai kita kena, guys. Tenang. Veteran harusnya udah jago ya. Veteran harus jago. Aduh. Weh. Bentar. Ngindar. Oke, okay, nice. Belum kelar. Oke, darah dikit lagi, guys. Veteran harusnya bisa jago ya. Teman-teman. Jangan malu-maluin. Mohon. Dikit lagi, guys. Tingsoy dia. Wah, kacau sih. Ini kalau bisa main berdua sih seru banget, teman-teman. Oke, nice. Kelar juga. Bisa? Udah kan? Gue pengen ganti karakter dong. Gue pengen pakai dia. Gue pengen pakai si Toma. Tarma. Oke. Okay. Apa nih? Wow, disedot dia guys. Nah, itu menunjukkan map next map kita bakal ke situ tuh. Nah, tuh guys ya, itu menunjukkan next map kita bakal ke situ teman-teman. Oh. Lari Marco. Wih, kita masih lanjut. Wih, naik pesawat sekarang. Let's go. Ini back sound-nya sih asik banget, guys. Waduh. Selamat nggak? Aman dong, harusnya dong. Yep. Teman-teman kita yang lain mana ini, guys? Tiga lagi. Asli ini bring back masa lalu sih, bring back masa kecil sih guys game ini. Langsung top 1 di Play Store teman-teman kalau kalian mau tahu guys, langsung top 1 di Play Store, top free game ya. Top 1 langsung guys. Over the pyramid, Marco plane was struck down, forcing him to bail out with a parachute. Ya kena geledek teman-teman ya. Pesawat kita kena geledek. Padahal tadi gue pengen ngelihat gameplay kita pas lagi naik pesawat itu kayak gimana guys. Come on. Apa tuh? Apakah itu roket launcher? Let's go. Mission start. Wih, apa ini? Rocky Machine Gun. Tunggu dulu, ini kalau ada Rocky Machine Gun ini berarti ada yang lebih GG dong. Jangan bilang ada microtransaction di game ini guys. Bisa jadi nggak sih? Ada top up nih kayaknya nih. Nggak tahu sih, nanti lihat aja deh ya. Kita lihat aja deh. Ah, ini ada pelurunya. Oh, ini ada pelurunya guys, gue harus berhemat. Iya, baiklah. Nah, ini ada pelurunya teman-teman. Waduh, dia manggil bantuan. Ayo, sikat. Apa nih? Ultimate skill? Apa itu ultimate skill? Langsung unlimited. Dan gue pakai double gun guys. Oke, bisa ulti. Itu yang membedakan ya. Di PS1 nggak ada nih ulti-ulti gini guys. Tapi ini jadi bikin lebih menarik sih. Rasanya tank. Nice. Gue harus dapet peluru. Apa tuh? Armor? Put on? Tunggu dulu guys. Aha. Oh, itu HP kita. Nice, ganti jadi flame shot. Wah, kalau udah ada pelurunya gini gue harus hemat sih. Nembaknya harus hemat-hemat nih guys. Tidak boleh sembarangan. Woi. Tidak boleh sembarangan menembak ya teman-teman. Meledak. Nice.
Tidak boleh sembarangan nembak-nembak, guys. Tapi untungnya mereka satu kali hit. Advent Bazooka Fragment. Gue juga bisa ngambil tuh. Ini apa nih? Coba gue pakai dulu deh. Ini apa? Ini apaan, guys? Mau coba nggak? Tunggu dulu. Ini apa ya? Oh, drone? Oh, dia bantu nembak. Nice. Dia bantu nembak ini, guys. Bantu kita menembak. Sampai kapan tuh dia adanya? Aduh, habis flame shot gue. Aha. Au. Au, perhatikan darah juga. Perhatikan darah juga, jangan lupa nge-heal. Pakai lagi gak sih? Gue malah ulti. Gue salah pencet malah ulti gue, tapi gak apa-apa sih. Gak apa-apa sih guys, kita langsung YOLO. Langsung maju terus terobos ke depan. Pakai lagi. Nah, si drone ini juga ngikutin senjata kita ya. Kalau kita lagi pakai senjata apa, dia bakal ngeluarin peluru yang sama, guys. Nah, siapa tuh? Ini gue sih harusnya. Oh, bukan. Ini bos lagi, guys. Mini. Ellen O'Neill. Oke. Boleh. Mau coba-coba. Kamu mau coba-coba lawan veteran. Apa nih? Aim the weak spot. Enemy attack continuously by the HMG will show their weak point. Target weak point to inflict higher damage, guys. Ya, kita harus ngetembak weak point-nya supaya kita bisa menghasilkan damage yang lebih gede, teman-teman. Alright. Ini karena gua aim-nya auto ya, teman-teman, dari settingannya. Nggak apa-apa kali ya. Apa nih? Tunggu dulu. Gua belum ngurang juga sih darah gua, guys. Jadi, taruh deh. Pengen gua replace, tapi taruh deh. Aduh, kena juga. What? Aduh, come on, heal dulu gak sih? Nah, ini apa nih? Oh, ini granat. Itu granat kayaknya, teman-teman. Coba. Oh ya, yes. Nah, di freeze, guys. Aduh, senjata gue habis dong pelurunya. Ulti gak sih? Woohoo! Ultinya baru bet. Ya, yeah. Oh, pas, cepet. Sip, kita kasih healan. Waduh, senjatanya berubah lagi dong. It's bullet time. Nah, kena weak point-nya semua. Mantap. Hey. Mission complete. Kita nge-rescue 4 prisoner ya. Skor gue 160.800 dan ini reward yang berhasil gue dapatkan. Nah, ini guys nih ada fragment-fragment gini, gue penasaran nih. Nah, itu baru datang dia, teman kita, guys. Vio. Level 2 sekarang. Oke, ngapain nih? Tap to menu. Apa nih, guys? Ini malum ya, teman-teman, agak nge-lag-lag karena gue mainnya di emulator, guys, bukan di HP langsung. Tapi kalau di HP kalian langsung sih pasti lebih lancar jaya sih, guys. Oh, banyak karakternya kan? Pasti ada gacha-gacha nih. Firasat gue ada gacha-gacha nih, guys. Nambahin crit rate. Ada konsep ini juga ya, aksesoris. Oke. Nih ada Lila. Mereka juga punya special ability masing-masing, guys. Tuh ya. Scarlet nih ada nih. Kakinya satunya prostetik tuh. Dan dia pakai raket, guys. Ini siapa nih? Trevor Speci. Combat mode activated. Oh, anaknya assassin bet assassin tuh kayak itu. Tara mana ini nih yang sering gua pakai? Kalau mau dapetin dia harus dapat 50 Tarma Roving Token. Banyak banget dong karakter, guys. Eva Glenn. Kayaknya menarik yang ini. Kita nggak bisa ngeliat atau nge-preview skill satu-satu ya. Haran. Ini apa ya, guys? Ini ada kayak beda-bedanya gitu loh di samping namanya. Ini dia warna ungu. Ini apa? Nah, ini ungu juga nih. Nadia Castle. Kok kayak Layla di Mobile Legend ya, gaya rambutnya? Oke, terus ada Gru Kang. Kangguru sih ini. Oke. Violet. Leuga. Oh, ini? Nah, itu kan yang ini biru, guys. Erika Samoto, yang ini biru. Oh, ini teman-teman kita ini mah, guys. Pio Germi, Asamoto, Arma. Unlock when trust reach. Oh, ini bisa kita
Oh tunggu, gue bisa pakai Vio dengan cara trust reach-nya 150 guys. Sisanya nggak tahu kayak apa, nanti kita lihat ya. Aha, apa yang bisa gue lakukan nih selain itu? Oke, coba ngobrol dulu deh sama Vio guys, sebentar ya. Kita ngobrol dulu sama Vio guys. Jadi gamenya kayak gini teman-teman ya. Diracik sedemikian rupa biar nggak cuman main doang kayak di PS1. Kalau PS1 kan kita full tembak-tembakan, lawan boss, next stage gitu-gitu guys. Kalau ini diracik ada aksesorisnya, ada karakter-karakter lain, ada fragment yang harus kita kumpulkan buat dapetin entah itu karakter atau weapon kayaknya guys. Ini gue skip aja ya teman-teman. Kamut. Ini. Ah tuh trust naik tuh. Langsung naik 50. Mantep banget. Ngobrol doang trust langsung naik 50 guys. Stage 1. Oh kan ada stage-stage-nya juga guys nih. Di stage 3 kayaknya kita bakal ngelawan bos tuh. Oke, gue bisa ngapain lagi sih selain itu? Kalau gue ke kanan bisa gak guys? Main stronghold. Oh ada konsep stamina juga di sini ya. Jadi kita nggak bisa unlimited ngelawan sana sini guys. Ada konsep stamina-nya juga. Interesting teman-teman. Nah langsung main stage 2 kah? Langsung main stage 2 dong. Boleh. Boleh. Sikat guys. Tenang, easy ini mah. Prisoner. Berikan aku senjata yang bagus. Apa nih? Fire gun. Flame shot maksudnya. Salah. Flame shot. Hati-hati basoka hati-hati. Nah, gosong dia guys. Ini harusnya di bom. Base camp-nya hancurin gak sih? Hai. Berikan aku senjata bagus. Please. Kena bom. Lagi bom. Bom. Apa? Ah ini buat nge-heal. Boleh. Buat nge-heal pun. Apa nih guys? Apa nih guys? Siapa tuh? Tembakin aja dulu. Gua dapet drone. Aduh. Darah. Pakai gak sih drone-nya buat bantuin kita? Ah, itu mini boss kali ya guys, kita sebut saja. Apa nih, puton? Kita bisa naik? Bukan, ini aksesoris. Itu aksesoris, salah. Double tap jump. Bisa double jump guys, nice. Alright. Ulti gak sih? It's bullet time. Woohoo. Barbar terus. Itu apa tuh? Weh, mau kemana weh? Aduh, agak ngelag guys, maaf. Laser. Nice. Dia nggak bawa hadiah kayak gitu dong tadi. Dapat laser gun. Oh, apaan tuh? Mobil. Baru tuh guys. Oh, dia ngikutin gua si prisoner. Kamehameha. ada equipment. Ada equipment, pakai. Ayo terus. Ayo prisoner. Kita nyebut dia apa ya? Si kakek aja deh guys, jangan prisoner deh. Si kakek. Oh nice. Ini baru nih. Ini gak ada di PS1 nih guys, beginian guys. Lompat. Oh. Gue cuma bisa menghindari ini dengan cara lompat ya. Nanti kalau ada lompat, gue lompat lagi guys. Lompat. Nice. Lagi. Nice. Hup. Ini jadi lebih menarik sih. Asik banget guys. Oke. Okay. Aduh, kena damage. Gak apa-apa. Nice, dapat heal lagi. Wih, udah kayak roller coaster. Aduh, darah gue ketinggal 2. Nah, nge-heal. Kita makin ke dalam nih, masuk ke mine ya. Mine. Oke, apa nih? Boss kah? Mini boss. Tunggu, ini boss atau mini boss ya? Kayaknya ini boss deh, harus ada guys. Seinget gue ini boss guys. Di PS1. Seinget gue, it's bullet time. Weak point. Tembak weak point ya. Kasih bom. Nah, itu apa tuh? Itu apa di bawah? Pake. Oh, ini shield guys. Aduh ya. Langsung ningsoy. Wah, kacau guys. Oke, kita ada free ini juga. Free spawn. Ada 5 kesempatan tadi kalau nggak salah tuh. Nih, coba gua freeze. Nice. Coba gua freeze dia. Darahnya masih banyak betul guys. Aduh ribet nih, belum gue setting tombolnya gitu. Hati-hati kena ininya. Ini kayaknya peluru gue emang unlimited sih teman-teman, tapi
Tapi buat apa dikasih angka kalau peluru kita unlimited pas reload, guys? Enggak sih? Oke. BTW, sisa 2 guys darinya, sisa kali 2 maksudnya. Ini si kakek kok nggak pergi-pergi, guys. It's good time. Woohoo! Udah beres nih. Sudah kan? Mission complete harusnya. Apa belum? Nah. Ai. Mission complete. Oke, dapat apa nih, guys? Alloy pickaxe. Buat apa tuh, teman-teman? Nah, gue bisa ngobrol juga nih sama si miner. Nah, kita skip aja obrolannya, guys, ya. Gue buat apa? Itu apa tuh? Oh, dapat senjata dari situ ya. Nice. Apa ini? Rapid machine gun. Ah, ini lebih rapid tembakannya dibandingkan yang rookie tadi ya. Harusnya sih gitu, guys. Ya, ini kan rookie nih. Nah, ini bisa gue replace. Jadi ini ganti change. Oh, tuh kan guys, ada konsep equip juga kan, teman-teman. Attack-nya, status weapon-nya, guys. Nah, ini gue bisa ngobrol lagi sama si miner. Skip. Oke, ada telepon dari si Aikawa Rumi. Boleh juga di animasinya. Artnya. Oke. Nah, ini ada CPU lagi, guys. Tunggu dulu. Gue pengen ngecek nih. Ini ada core, tapi apa ya? Complete story urgent mission to unlock. Oh, ini core, guys. Buat apa tapi core ya? Terus ada vehicle atau kendaraan kita. Wah, banyak nih. Ada onta lagi, guys. Tapi ini masih lock ya, belum bisa. Ya udah, kita ngobrol sama CPU. This is piece of cake. Wah, ini aja, guys. Nah, biar trust ya naik terus ya. Jangan bilang gue pakai CPU nih. Nah, oke. Kita akan coba di sini ya, guys. 1-3. Lawan bos nih harusnya. Harusnya, teman-teman. Let's go. Tracking. Bisa jalan otomatis. Oke, kita ngarahnya ke kiri. Mission starto. Let's go. Tunggu dulu. Sip. Hai. Tutut, jangan sampai kena. Ini pasien bom. Nah, nice. Itu sih minernya santai aja, padahal kita lagi gelut-gelut gini, guys, tembakan sana sini. Mereka santai aja, teman-teman. Team power up. Waduh, ada konsep power up ya, ada konsep power juga. Jadi pay to win dong game-nya, guys, kalau ada konsep powernya nggak sih? Ngasih. Tutut. As jangan sampai kena. Nih, rasanya nih. Direk onta, guys. Darahnya lebih tebel. Nice. Oh, gue bisa naik. Aha. Ini apa nih? Waduh, GG betul tuh. Keluarin api. Ini apa? Bisa manggil gledek dong. Bisa manggil petir dong onta gue, guys. Onta mana lagi coba yang bisa kayak gini. Wah, itu ya sih keren banget yang ngeluarin apinya, teman-teman. Yang ngeluarin apinya sih keren betul sih. Oke. Maju terus. Ini dia kah bos kita, guys? Langsung lawan kah? Sphinx. Ya. Langsung lawan Sphinx, ya kan? Benar enggak? Benar enggak sih? Apa itu dia? Api, lompat. Gua juga punya emang lu doang. Nih. Apa nih, guys? Apa ini gua? Oh, hindarin. Hindarin, nunduk. Lompat. Nunduk. Nice, lompat. Nice. Nih, gue panggil gledek nih. Ngapain itu dia? Wuhuhu, sembur. Gue gak bisa ulti nih, guys, kalau kita lagi pakai ini. Hai, kakek. Kamu ngasih apa? Oh, apa itu? Tunggu, apa itu, guys? Apa itu? Tunggu, gue kok gak bisa jalan? Oh, jetpack. Nice, bisa ulti sambil jetpack. It's bullet time. Wuhuhu, bisa ulti sambil jetpack, guys. Heal dulu. Kasih bom ini biar berhenti dia. Aduh, nggak bisa. Sabar. Ya, ontanya udahan ya. Padahal seru, guys, pakai onta loh. Tembakan apinya keren banget nih, rasanya nih. Nah, kena weak point. Nice. Reload dulu. Tembak weak point-an ya, koyau. Oke, nice. Dikit lagi kalah dia, guys. Wih. Dah.
Harusnya udah. Harusnya udah. Nice. Wih. Kita berhasil, guys. Kita berhasil. Dapat lagi buat miner tuh gua. Eh, buat miner, buat nge-mine. Mission complete. Wih. Tap to continue. Useless. Defeated by a human. Suara siapa tuh? Who's that? Suara siapa tuh, guys? Lord of this, siapa ini? Planet. Celebrate your brief victory. Siapa itu, guys? Adventure Progress. Wow, bosnya banyak banget nih. Wah, ini seru banget sih, guys. Wah, ini seru banget sih game-nya sih. Kita speedrun nih, teman-teman. Dulu-duluan tamat yuk, guys. Oke. Kayaknya ini video kali ini gue nggak akan upload lama-lama deh, teman-teman. Kan biasanya gue upload setengah 8 kan. Setengah 7 malam kan, guys, buat gue upload video tuh. Biar cepet gak sih? Lagi? Bisa gak? Oh, udah full. Kayak gue akan mencoba upload game ini secepat mungkin ya, teman-teman, buat ditayangkan di YouTube dan kalian bisa nonton gameplay gue main Metal Slug Awakening ini, guys, ya. Game yang cukup nostalgia karena ini adalah game PS1 yang sangat memorable, guys, main berdua sama temen. Tapi kayaknya ini gak bisa main berdua nih, guys. Kalau bisa main berdua sih lebih asik lagi, teman-teman, ya. Gameplaynya. Oke, dan ini masih banyak banget ya tuh yang bisa kita lakukan. Nah, gimana menurut kalian, guys? Kalian mau ngeliat gua mainin ini secara konten aja ataupun sambil kita live streaming aja, guys, main game Metal Slug Awakening ini? Nanti kalian komen aja di bawah ya, teman-teman. Dan buat kalian yang belum coba, para veteran PS1 main game Metal Slug, kalian harus download, guys, di HP kalian. Gratis. Ini lagi top 1 di Play Store sekarang, guys. Harus download sekarang juga, ya. Oke, berarti gue cukupkan saja untuk video hari ini sampai sini dulu, guys, di gameplay Metal Slug Awakening versi HP, ya. Ini versi HP sekali lagi, guys, bukan PC, bukan Steam, ini HP. Silahkan di download aja, guys, mau di App Store ataupun di Play Store. Oke, untuk video hari ini, guys, sampai sini dulu. Terima kasih semuanya udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih udah like, share, dan subscribe channel YouTube gue. Kita bertemu lagi. Tunggu dulu, jangan lupa juga follow Instagram gue, guys, di sini, guys, di @nekoyo, untuk melihat keseharian gue selain gue ngonten ataupun live streaming, teman-teman. Kita akan bertemu lagi di next video gue berikutnya. Bye.